Kembali lagi di Rumput Teki Channel. Kali ini ada vario yang dikeluhkan bunyi kotok-kotok. Kotok-kotok itu sering terjadi pada bagian CVT yang lebih memungkinkan daripada bagian stang seker, karena kotok-kotok itu terjadi pada kondisi tertentu. Jika stang seker itu dia dari putaran bawah sampai atas itu ada suaranya terus. Ketika stasioner pun ada suara, jalan ada, cepat ada. Kalau ini cuma beberapa putaran saja, ketika ngelorot, ketika awal jalan. Nah, ini ada kondisi di mana bagian bibelnya ini ada karat. Ada karat pada bagian bibel. Dan pula di bagian area sini ada pecak-pecak karat, tapi sedikit, tidak terlalu banyak. Sini karatan, tapi sini ada oli. Nah, ini ada sil kertas yang bocor. Kemungkinan itu dari depan sana rumah rollernya rusak. Dari bawah ketika angkatan aja suara tek 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 tek. Pas angkatan pastinya ini, pas ngelorot sini suaranya kompleks nih. Mari kita buka saja. Jangan lupa untuk like dan subscribe Rumput Teki, dan pula bagikan videonya ke teman-teman lewat media Facebook atau Instagram, karena nanti bisa dinikmati oleh teman-teman semua. Rumput Teki Channel, mantap. Tak kenceng ya. Ini tadi terasa tak kenceng karena ada karat. Karatnya dia kena tekanan yang tinggi. Semakin lama gerak geser dia. Kena tekanan tinggi, geser, kemudian jadi agak kendor untuk bagian pulinya. Ditambah lagi kondisi dari bosnya ini, dia karatan, menambah parah bagian sini, bikin tekanannya berkurang. Kalau ini parah, udah parah banget ini, dia gojak-gojak. Buat efeknya ke rollernya cepet tepiang-piang. Walaupun sini ada oli dari rembesnya seal kerkas, tapi tidak bisa menolong karena sini sudah terlalu parah. Ini ganti bos sama rumah, rollernya pula. Bisletnya juga ausnya dalam ya. Untuk platnya ini aman. Kita coba cek bagian belakang. Kalau ininya bautnya keras, murnya keras, pasti karena pakai impact masang ini. Sini kendo, malah sini keras. Tuh mangkoknya ini aman.
ada kendala, ini juga kering, tidak ada minyak. Dari bibelnya ini ada keretakan tapi masih ringan. Tapi ini kondisinya masih ringan saja. Untuk seal pulihnya bagus, tidak ada rembes karena di fibelnya sini juga kering. Tidak ada cipratan dari grease. Nah, tapi untuk angkatan tadi yang bikin bunyi adalah ini. Di sini ada keluar gerakan dari kampas digeser-geser. Celahnya ini kan ketika ditekan dia jadi kecil. Bunyinya itu dari sini. Soalnya karena kalau yang KVB gini beli nggak ada yang satu set sama kampas ganda dan duduk aneh. Ini bisa dibiarin aja karena kampasnya masih tebel ya. Cuma ada ini satu yang sudah mulai, tapi ini masih ada kalen, masih bisa lah. Kalau masih kelihatan ada kalenannya, masih ada ketinggiannya kampas dari sini, berarti masih aman. Ya, untuk estimasi biaya untuk perbaikan kotak-kotak depan belakang ini, mungkin kita fokus ke depan dulu. Rumah rollernya ini 80-an ribu, Bose 30, roller 60, kemudian untuk sealnya ini 10 ribu. Kemudian tambah pislet, pislet pakai K81, lebih murah, 20 ribu sudah dapat ya. Ini 14.500 dapat 3. Untuk rumah rollernya banyak banget ya, tapi ini nggak bisa pakai K44 karena K44 beda ketinggiannya, nggak masuk guys. Ya, untuk estimasi biaya 80.000, 110, 170, 190, tambah masang ini silkrek asnya jadi 200-an ribu ya. Untuk danane, danane cekak kita maksimalkan. Untuk ini kita biarkan dulu, nunggu kampasnya tipis, kita ganti bareng kampas dan pula dudukannya, lebih efektif. Mangkokannya masih bagus, tidak perlu. Kira-kira cuma itu 200 ribu dulu aja sebagai masalah kletak-kletak ini, yang juga kalau kayak ini pasti tenaganya berkurang banyak. Semoga kesempatan kali ini bermanfaat buat sobat semua. Ketika ada suara kasar dan pula tenaga yang kurang, silakan cek bagian CVT, tentunya bagian depan ini yang utama. Sobat TV Channel.